Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Riz Blog. Baik, untuk tahun baru ni aku nak buat special video mengenai satu tutorial lah. Tutorial dia sudah pastilah anda semua sudah tahu sebab anda dah tengok tajuk tersebut. Baik. Untuk pengetahuan semua, di sini hari ini adalah cuacanya adalah hujan. Jadi kita bolehlah buat tutorial bagaimana nak membuang sampah ketika hujan. Sudah tentulah kalau kita tengok kita keluar rumah sikit. Kalau anda boleh lihat di luar rumah ni, di sana dia hujan. Hujan. Inilah hujan. Jalan. Jadi kalau kita keluar saja, sudah tentulah kita akan basah. Jadi langkah yang pertama sekali adalah kita menyediakan payung. Payung ni mestilah disediakan. Tak kiralah ada hujan tak ada hujan. Sebab tu ada pepatah kata, sediakan payung sebelum hujan. Okey, kita pakai payung. Kemudian kita boleh ambil lah sampah di bawah ni. Oh, berat juga sampah. Busuk. Dan kita boleh pergi ke tong sampah yang berdekatan. Di sini tong sampah dia. Buka tong sampah. Kita ambil balik dan masukkan dalam tong sampah. Kemudian kita boleh berjalan balik ke rumah. Settle buang sampah ketika hujan. Jadi begitulah saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda pakai face mask. Pasal norma baru 2021. Okay. Masuklah rumah boleh buka face mask. Okay, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.